Halo, selamat sore semuanya. Kali ini saya melewati lapangan Puputan dan Pasar. Jadi di sini situasinya seperti ini, ada polisi line warna kuning. Dan di sini tidak boleh ada aktivitas apapun, termasuk fasilitas olahraga yang disediakan di taman ini. Jadi pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak banyak berkumpul. Jadi hanya sedikit yang berolahraga di sini. Kemudian tempat bermain anak-anak juga diberikan police line. Jadi agar anak-anak juga tetap stay di rumah. Kemudian ada beberapa warga yang jalan santai tapi tetap menggunakan masker. Inilah situasi catur muka. Situasinya seperti ini. Dan pedagang yang lewat hanya sendiri. Kemudian ini dibatasi ya. Jadi biasanya di sini orang main skate, sekarang nggak boleh. Kemudian ada beberapa ojek online juga. Dan himbauan dari pemerintah sudah diberikan di pinggir jalan dekat Pura Jagatnata. Beberapa himbauan yang sudah tertulisan di sana, jadi warga bisa dengan jelas membacanya, seperti yang kita lihat bapak-bapak di sebelah ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video berikutnya.